Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Di video kali ini adalah eksklusif konten. Seperti biasa, eksklusif konten gue akan mereview gear atau gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Telecaster standar Black Chrome. Black Chrome itu warna hitam dan pickguardnya chrome. Oke, ini brand new all stock ya. Brand new all stock itu barang baru. Tapi stok lama gitu, kondisinya masih aman banget, fret dan lain-lainnya aman banget, paling agak sedikit usang aja, sisanya aman banget. Oke, langsung aja kita review ya. Ini udah laku ke Palembang, Palembang kalau nggak salah, Palembang ya. Oke, tapi sebelum laku seperti biasa Bang Bong Musik Bekasi pada khususnya memastikan gitar yang kita kirim itu dengan kondisi aman dan siap pakai. Jadi gitar yang lo beli di sini itu aman gitu. Lo nggak kayak beli kucing dalam karung, lo tahu wujudnya kayak gimana, soundnya kayak gimana, udah di setting, udah digantiin senar baru, pokoknya aman banget. Oke, langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi, gue review Squier Telecaster standar Black Chrome. Aduh, ini gue baru pakai ini tas, nggak lupa nih, gue mau ngasih tahu anak band harus pakai tas ini men. Theodore, oke, keren banget tasnya, dan lo bisa dapetin Theodore ini di Instagram theodore.indonesia. Nanti deskripsi lengkapnya ada di situ semua. Theodore, keren ya Bang Doi? Keren banget men. Jadi lo bisa dapetin tas Theodore ini di link deskripsi yang akan gua taruh di situ. Theodore, oke. Ini clean sound dari pick up neck. Soundnya ini middle itu antara neck dan bridge. Woo! Nah, Telecaster itu tuangkinya itu ada di middlenya, enak banget. Ini di bridge. Oke, ini tadi sound clean-nya dan drive-nya ya. Kita kasih drive-nya dikit biar lo juga tahu bunyi clean sama drive-nya itu seperti apa ya. Dan ini udah digantiin senar baru ukuran 010. Jadi yang beli request ukuran 010, kita gantiin dan kita set up dulu biar nyaman dan siap pakai. Jadi sampai di tujuan langsung jreng, langsung asoy. Dan gak lupa kalau kalian mau beli bass bisa langsung ke mana Bang Doi? Bisa langsung ke Doi Musik, itu divisi bassnya Bang Bong Musik juga ya. Jadi bass kita ada juga di Instagram Bang Bong Musik Bekasi, tapi lebih banyak di Doi Musik. Jadi teman-teman yang mau nyari bass bisa langsung ke Doi Musik. Kebetulan ownernya nih lagi di sini nih, yang ngurusin bassnya lagi ada di sini. Oke, ini dari Neck. Ini di middle-nya. Tuangki banget. Ini di bridge.
lo pakai pickup single coil gini, lo bisa juga lo tinggal kurangin sedikit volumenya, lo bisa dapetin crunch. Di neck-nya juga. Jadi enaknya lo pakai single coil gitu. Jadi kayak drive-nya ini kan lumayan sangar. Tapi sedikit kalau lo kurangin volumenya, lo bisa dapat crunch. Jadi gitar ini sekali lagi udah laku dan kita pastiin aman dan siap pakai. Abis ini mau langsung kita kirim bareng Geekbag Creator Case. Geekbag di mana dulu ya? Di depan ya? Oh di depan. Jadi dia sekalian kirim Creator Case Geekbag untuk Mas yang di Palembang. Thank you sekali lagi udah belanja gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Dipastikan aman dan siap pakai. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau nyari gitar bekas berkualitas dijamin original, siap pakai, sudah di setup, bisa langsung ke Bang Bong Musik Bekasi. Ingat Bang Bong Musik Bekasi yang ada Bekasinya ya. Dan nggak lupa nih teman-teman kalau mau nyari tas nih, tas-tas kece kayak gini, Bang Doi tolong Bang Doi di dus tuh banyak tas-tas juga. Jadi teman-teman yang mau pakai tas keren biar keceh anak band nih, Theodore lo bisa nih tasnya anak band. Jadi banyak banget modelnya, nggak cuman ini, ada berbagai warna juga dan berbagai macam model. Lo bisa dapetin ini di theodore.indonesia. Jadi langsung aja ke Instagramnya theodore.indonesia, nanti keterangan lengkap ada di description. Dan kalau lo beli, lo bilang aja beli abis nonton YouTube-nya Bang Bong Musik Bekasi atau Bang Bong TV, lo nanti dapat harga khusus. Dijamin asoy, bahannya asik banget dan produk asli Indonesia. Thank you sekali lagi teman-teman yang udah nonton video ini. Buat yang mau nanya-nanya seputar gitar, boleh banget tinggal komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian atau mau minta di review gear-gear gitar apapun itu, boleh banget komen aja, nanti gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you bro. Bye!